Semua teman emak, jumpa lagi dengan emak di YouTube channel emak, Hesti Juliana. Buat teman-teman emak yang baru pertama kali gabung di video emak, jangan lupa klik tombol subscribe yang warna merah di bawah. Nyalakan juga loncengnya agar teman-teman semua selalu mendapatkan notifikasi video terbaru emak. Ikutin terus ya, selamat menonton. Di video kali ini, emak berbagi kegiatan emak di sore hari di rumah biru. Emak mau ucapkan terima kasih buat teman-teman emak yang sudah mengklik dan menonton video emak yang sederhana ini. Semoga videonya bermanfaat, menginspirasi, dan kalian terhibur. Jika suka dengan videonya, jangan lupa di like ya. Dan beri komentar positif untuk membangun channel emak ke depannya. Terima kasih. Kegiatan emak di sore ini, emak mulai buat cemilan ya di dapur biru. Nah, ini emak lagi mau siapkan ya bahan-bahan untuk emak buat cemilannya. Ini emak lagi mau buat kue bolu panggang sederhana ya teman-teman ya. Jadi emak sudah timbang, di timbangan emak untuk bahan-bahannya biar pas. Dan ini lanjut ya, emak mau lelehkan menteganya di panci biru. Nah, sekarang emak mau mulai ya teman-teman ya untuk mixer. Tapi tadi emak lupa ya untuk timbang gula. Jadi ini emak timbang dulu ya gulanya. Nah, emak sekarang udah mulai ya untuk mixer. Emak pakai 4 telur ya untuk kue bolunya. Jadi ini cemilan yang biasa ya emak buat. Jadi resepnya itu udah masuk ya ke otak emak. Walaupun simple dan rasanya itu biasa, tapi ini enak ya dimakan keluarga emak. Apalagi di sore hari ya teman-teman ya, lapar. Jadi cocok ya untuk cemilan anak-anak. Nah, emak udah selesai mixer telurnya, lanjut ya ini emak masukkan tepung dan juga mentega cair yang tadi sudah emak cairkan dan sudah emak dinginkan. Nah, emak udah selesai ya untuk mixer semua bahan-bahannya. Ini sekarang emak memasukkan ya adonannya ke dalam loyang yang tadi sudah emak olesi ya dengan mentega biar tidak lengket ya teman-teman ya. Jadi kalau sore hari emak itu lagi rajin buat cemilan, emak buat ya teman-teman ya. Apalagi kalau bahan-bahannya itu lengkap di rumah, langsung ya emak buat. Nah, kadang-kadang anak-anak itu lebih suka ya yang dibuatkan mamanya daripada cemilan yang emak beli. Jadi emak itu kalau rajin buat sendiri aja. Nah, adonannya udah selesai ya, emak tuang ke dalam loyang. Langsung ya ini emak masukkan ke dalam oven panci serbaguna emak. Jadi ini udah emak panaskan ya tadi pancinya duluan. Jadi emak tidak punya ya oven listrik, jadi emak pakai oven panci serbaguna yang masaknya di kompor. Nah, itu emak tunggu selama 20 menit ya teman-teman ya. Jadi menunggu 20 menit, emak mau buat jus jeruk ya teman-teman ya. Jadi beberapa hari yang lalu ada saudara ya yang kasih oleh-oleh ya teman-teman ya, jeruk. Nah, ini jeruknya agak asam ya teman-teman ya, jadi anak-anak emak kurang suka. Jadi emak akali buat jus aja ya biar mereka mau minum. Jadi ini emak potong-potong dulu ya untuk jeruknya, karena ini nanti emak akan mau peras ya satu persatu. Jadi mubazir ya teman-teman ya kalau dibuang. Jadi cara seperti ini mereka mau ya minum karena nanti akan emak campur dengan sedikit gula. Nah, ini sekarang emak mau peras-peras dulu ya teman-teman ya. Jadi ini lumayan banyak, sekitaran 2 kilo ya teman-teman ya. Tapi karena ini bukan jeruk peras, itu airnya sedikit ya. Mungkin ini jeruknya kurang matang karena itu agak asam. Jadi ini emak peras biar bisa ya untuk temani makan roti cemilan bolu yang tadi emak panggang. Jadi enak ya teman-teman ya, ada rasa manis dan ada juga rasa asam dari jusnya. Nah, emak udah selesai peras semuanya. Lanjut ya, ini emak mau tambahkan gula. Jadi gulanya emak larutkan ya dengan air panas biar larut, dan nanti langsung ya emak campur ke jus jeruknya. Gulanya ini sudah emak larutkan ya teman-teman ya. Setelah itu lanjut emak masukkan ke dalam jus jeruk yang tadi sudah emak taruh di dalam gelas biru. Jadi ini manis ya teman-teman ya, manis, ada asamnya juga, tapi masih bisa ya dikonsumsi anak-anak emak.
Nah, emak udah selesai bikin jus jeruknya. Lanjut ya teman-teman ya. Ini emak angkat untuk bolu yang tadi sudah emak panggang selama 20 menit. Nah, ini udah matang, udah wangi ya teman-teman ya. Jadi emak langsung letakkan ke piring saji. Lanjut, ini emak potong-potong ya teman-teman ya, biar anak-anak emak tinggal bangun nanti tinggal makan. Jadi ini cemilan sederhana, gampang dibuat dan bahan-bahannya juga ada ya di rumah. Jadi nggak perlu repot ya teman-teman ya, kita beli keluar. Nah, inilah cemilan emak dan keluarga ya teman-teman ya di sore hari. Lengkap ya teman-teman ya. Ada cemilan kue bolu panggang dan juga jus jeruk. Ih, kalau di restoran cemilan kayak gini sama jus kayak gini udah mahal ya teman-teman ya. Tapi karena buatan sendiri ini lebih sehat, gratis lagi ya. Jadi anak-anak itu senang ya. Nah, ini anak-anak emak udah bangun sore, udah mandi mereka. Lanjut ya, ini emak suruh mereka duduk di depan TV karena ada cemilan ya teman-teman ya. Nah, ini Cia ini heboh ya, dia mau. Jadi rasanya senang ya teman-teman ya, walaupun kita capek buat cemilannya, buat jusnya, tapi karena untuk anak-anak kita itu rasanya ada bangga ya teman-teman ya. Jadi anak-anak lebih sehat, bisa buat cemilan sendiri untuk anak-anak. Nah, ini mah udah selesai ya, makan cemilan, minum jus jeruknya, perutnya udah kenyang ya teman-teman ya. Saatnya emak lakukan kegiatan emak yang lain. Jadi di sore hari ini emak bareng mertua mau beberes ya teman-teman ya. Di sebelah ruang makan ini ada gudang tempat emak simpan lemari-lemari pakaian ya. Jadi ini kemarin lemarinya diperbaiki, jadi sekarang udah bagus. Jadi emak mau kembalikan ya semua barang-barangnya ke dalam lemari biar rapi ya dan tidak berserakan lagi. Jadi ini emak ditemani sama mertua emak karena banyak ya barang-barang mertua emak yang mau dirapikan ya di dalam lemari-lemari ini. Karena itu emak jarang ya sorot di sini karena banyak lemari ya di sini penuh. Ini semua barang-barang mertua emak ya teman-teman ya. Di situ disimpan rapi. Nah, sekarang emak lanjut ya beberes di ruang makan biru emak ya. Jadi emak mau pindahin posisi meja makan ya teman-teman ya. Jadi saat perbaiki lemari, ini meja makannya emak rapatkan ke dinding biar longgar ya teman-teman ya. Jadi emak tidak terlalu suka ya kalau meja makan itu merapat ke dinding. Agak susah ya kalau makan bersama. Jadi emak lebih suka posisi seperti ini ya teman-teman ya. Jadi bisa makan bersama hadap-hadapan ya bersama anak-anak emak. Nah, walaupun seperti ini jadi makan banyak tempat, tapi lebih nyaman aja ya teman-teman ya. Karena itu emak kembalikan posisinya ke semula. Nah, ini emak udah selesai rapi-rapikan meja makannya. Lanjut ya, ini emak mau susun kursi dan juga peralatan lainnya. Jadi ruangan di ruang makan ini ada dua ya teman-teman ya. Di sebelahnya gudang penyimpanan lemari dan di sebelahnya ini ruang makan. Jadi emak lebih sering sorot di bagian ruang makan ini ya teman-teman ya, karena di ruangan ini yang emak makeover. Nah, ini emak sekarang pasang sarung kulkas ya biar rapi. Nah, sekarang lanjut ya, ini emak mau mencuci di mesin cuci ya untuk spray-spray emak. Nah, kalau mencuci pakaian sehari-hari itu biasanya pagi ya teman-teman ya, biar kering. Dan kalau sore hari emak khususnya mencuci spray, horden dan barang-barang lain biar muat ya di jemuran emak. Karena emak cuma punya satu jemuran ya teman-teman ya, jadi bergantian. Nah, ini emak angkat dulu ya untuk air dari bak mandi ke mesin cuci. Jadi emak angkatnya secara manual karena airnya itu nggak hidup ya ke mesin cuci. Jadi sebenarnya tadi sebelum emak masukkan ke mesin cuci itu emak rendam dulu ya di ember biar kotorannya itu keluar ya teman-teman ya. Dan di mesin cuci emak ganti deterjennya yang baru dan ini emak peras ya teman-teman ya. Jadi saat dikucek-kucek di mesin cuci itu sebenarnya udah bersih karena udah dua kali ya emak rendam. Nah, selesai emak cuci di mesin cuci, lanjut ya ini emak jemur spray-spraynya di teras depan ya. Jadi ini dijemur nanti sampai pagi ya teman-teman ya. Jadi lumayan agak kering ya. Selesai emak jemur-jemur spray di teras depan. Lanjut ya, selesai ini emak mandi karena baju emak itu udah basah semua ya teman-teman ya. Nyuci spraynya ini. Jadi segini aja ya kegiatan emak di sore hari di rumah biru. Dan untuk di akhir video mau ucapkan terima kasih buat teman-teman emak yang sudah mengikuti kegiatan emak di rumah biru. Semoga ada manfaat ya yang bisa diambil dari setiap video-video emak. Sampai jumpa di vlog emak berikutnya. Terima kasih.